Alright guys, welcome back to my channel guys ya, JTV Family. Nah, sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure lagi guys ya. Di sini kita mau menghajar lagi Samurai Slash ya. Ini saya dapat informasi baru dari Discord-nya Rigar ya guys ya. Formasinya tuh seperti ini guys. Dan kali ini 320 ya di share Rigar tadi guys. Langsung saya sudah saya hajar guys, 300. Ternyata bisa 320 guys. Luar biasa mantap ya. Nah ini tambah lagi guys, yang ini guys, nih yang nggak bisa ulti selama 8 detik ya. Nah itu jadi bisa 320 ya. Kalau IGTV itu nggak tahu udah bisa berapa itu guys ya. Kalau kita lihat di sini, ini saya nggak hajar guys ya, saya nggak hajar. Kita lihat replay aja guys, karena mesti ngulang-ngulang ya. Oke. Ini artifact-nya kayak gini aja guys, gas aja. Kayak gini semua guys ya. Oke, lalu tadi itu saya coba pakai trik Ristanya tidak di ulti ya guys ya. Ternyata bisa, tadi agak susah ya pakai Rista ulti, agak mati-mati. Jadi kali ini saya enggak ulti guys ya, enggak ulti. Nah dapatnya tuh 100 billion ya guys. Ini kena ini dia punya Mia cuma bintang 10 aja ya, tapi udah lumayan bagus banget nih guys ya. Oke, ini ID-nya si siapa namanya ini, si Ragnarok ya guys ya. Tuh guys ya, 320 guys. Oke, kita langsung aja lihat replaynya ya. Nah, ini replay guys, jadi ini gak bisa dimatiin guys ya. Jadi ini memang begini ya, autonya nyala. Nah itu guys ya, Ristanya tidak usah diulti, nggak usah di ulti ya guys. Ulti aja yang lain guys. Kenapa? Supaya si Rista ini cepat ya ngebuff teman-temannya ya. Lalu kalau misalnya ada mati, si Rista itu cepat juga ngebuffnya lagi guys ya. Jadi nggak usah di ulti. Dan ini agak beruntung ya, nggak ada yang mati sama sekali. Biasanya itu ada yang mati. Oke, dan sini dapatnya itu lumayan lah guys ya, 300 ribuan lah dapatnya segini tadi guys. Nah 326.000 ya, ini lumayan lah, kita skip aja. Oke, ya ini karena levelnya kalah sama dia punya apa, nggak kelihatan guys ya, ketutup sama dia punya itu apa namanya guys, Mianya ya guys ya, masih bintang 10. Tapi Mia bintang 9 sudah bisa dipakai lah guys ya. Penting full vessel, kasih full vessel sama kasih toilet ya, biar manyos gitu damage-nya. Oke, itu aja guys ya untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, pastikan tombol like-nya, jangan lupa di-share, tentunya subscribe dan komen. Terima kasih sudah menonton, see you next video. Bye bye.